Pong, balik lagi di Boku no Nippo. Kali ini aku mau bikin video reaksi tentang Shacho lagi. Jadi ceritanya, aku mau bilang kalau Shacho itu bau gitu. Nah, sebelum ini, aku mau kasih tahu dulu. Biasanya kalau cewek Jepang dibilang bau gitu ya, itu mereka bakalan gimana ya, kayak langsung apa sih, bau dari mana sih gitu, bau badan yang mana sih gitu, mereka langsung kayak malu gitu loh. Jadi aku pengen tahu kalau Shacho dibilangin dia bau gitu, reaksinya gimana gitu. Ini kebetulan tadi habis kena hujan ya dari pagi, jadi aku mau ngumpetin ini kaos kakinya ya di antara sofa ini gitu. Ntar kita bilang Shacho itu bau gitu, kita lihat aja gimana reaksinya gitu ya. Kalau gitu kita langsung ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, aku mau kasih tahu dulu nih buat para bokupong yang mau belajar bahasa Jepang atau bahasa-bahasa yang lain di dunia ini. Ini ada satu aplikasi namanya YouDictionary. Ini aplikasi bagus banget. Ini aplikasi bisa di-download di App Store dan Play Store. Kebetulan aku pakai iPhone, jadi udah aku download via App Store. Ada dua fitur yang keren banget di aplikasi ini. Nama fiturnya itu ada yang namanya Conversation. Conversation itu translate via percakapan gitu. Nah, satunya lagi ini ada objek. Objek ini bisa translate via scan gitu. Jadi dia pakai kamera scan kata atau kalimat gitu. Nih, kita coba ya. Yang pertama conversation. Aku udah set ke bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Ini selain dua bahasa ini masih banyak banget dan ini bahasa di bawah ini, tinggal kalian pilih aja mau pakai atau pengen tahu bahasa apa gitu. Misalnya kita mau translate dari Indonesia ke bahasa Jepang gitu. Kita tinggal tekan bahasa Indonesianya. Hari Minggu ini aku mau beli sepatu di Shibuya. 今週の日曜日, Shibuyaで靴を買いたい. Keren kan? Nah, satu lagi fitur translate via kamera. Aku ada contoh. Ini ada pemberitahuan pembayaran asuransi. Ini kan banyak banget nih kanjinya nih. Ini kalau buat yang nggak bisa baca kanji pasti bakalan bingung kan? Nah, ini tinggal kita tekan objeknya, dia bakal aktif kameranya. Tinggal kita pindai misalnya di sini. Terus kita bisa crop gitu. Kalau aku mau crop yang bagian atasnya aja. Tinggal translate. Informasi pembayaran premi asuransi. Ini keren banget, serius. Jadi kita bisa translate di bagian-bagian tertentu aja gitu, bisa juga semuanya gitu. Keren banget, ini ngebantu banget. Kalian bisa langsung download ini aplikasi YouDictionary di link di deskripsi, ya. Malam, malam. Malam. Ayy. Kamu bau banget kayaknya. Hah? Kamu bau? Aku? Bau kamu kayak bau. Bau apa? Kayak bau om-om. Om-om? Enggak. Mungkin teringat ya? Hah? Keringat. Ah, iya gitu. Mungkin keringat. 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 Ah, telinga. Telinga. Bau. Enggak, segitu. Karena aku pakai spray gitu. Enggak ada. Bau? Enggak. Susah ini pakai kata-kata. Bau. Mungkin kamu ada masalah hidungnya. Enggak lah. Mungkin hidung dan mulutnya terlalu dekat gitu. Jadi mulutnya bau. Itu mah hidung kamu yang ini terlalu panjang gitu, terlalu ini dekat sama mulut. Enggak gitu deh. Karena aku enggak apa bau apa-apa. Ya karena kamu yang bau, makanya kamu enggak tahu. Enggak gitu. Kalau bau dari mana? Kalau sendiri bau mana tahu, enggak akan tahu bau apa gitu. Coba sini kamu pundaknya mana belakangnya? Apa? Mundara kamu bilang kayak gitu, nggak sopan ya kamu. Coba
Mungkin kamu ini ada orang kantor yang ini merokok gitu. Gak ada merokok. Bau? Enggak. Emang kamu gak malu kalau bau gitu? Karena aku gak bau. Kalau iya, kamu sendiri makanya gak tahu. Tadi sebelum kamu masuk gak bau gitu, makanya bau sekarang gitu. Kamu kentut ya? Enggak dong, kamu kentut. Aku tahu dong. Kalau pertama bilang bau gitu, ya itu dia. Enggak. Coba kamu keluar bentar deh. Ke sana gitu, misalnya ke dapur coba. Ngomong gak sopan ya. Ya enggak, maksudnya coba-coba kamu ke kantor. Kalau masalahnya bukan dari aku, awas lo. Kamu keluar aja. Oh no. Tidur di luar gitu. Iya, tidur di toilet aja. Kamu suka kuntuk kan? Coba ditutup gitu. Coba tutup lagi deh. Coba masuk. Tuh ada lagi kan baunya? Gak ada. Serius ada lagi, tadi kamu keluar gak ada? Enggak. Bau beneran. Bau dari mana? Coba. Nggak tahu sih, cuman ya pas kamu ada di sini bau, pas balik lagi sini bau lagi kan? Nggak ada kayak gitu. Bau, seriusan? Bau. Coba mau telinganya mana? Telinga kamu. Biasanya itu kan di bagian telinga bau gitu. Itu bukan cewek kan? Ya. Cuman cowok aja kan mungkin? Ya nggak tahu, aku nggak pernah cium juga. Kamu belum mandi kayaknya ya? Belum mandi. Iya sih, baru pulang kerja sih. Gimana? Mungkin kamu ada masalah hidungnya. Enggak, besok pagi kamu pergi ke ya apa rumah sakit. Coba deh, atau coba kaki kamu deh, kaki kamu. Belum mandi, jadi pasti bau dong. Oh gitu, oh berarti kaki kamu yang bau. Kalau kamu gimana? Ya aku belum mandi juga. Iya, jadi mungkin kamu. Coba kamu cuci kaki dulu deh. Kamu? Aku dari tadi sini gak ada bau, sendirian. Coba kamu masuk sini bau kan. Coba kamu cuci kaki dulu deh, coba. Berkurang kamu ngomel. Aku gak ngomel, cuma kalau aku gak kasih tahu kamu. Mau berantem ya? Enggak, mana berani aku berantem sama kamu. Coba cuci kaki dulu deh. Oh, pakai sabun deh. Pakai sponge juga. Bersih tau enggak? A few moments later. Ya udah lah. Udah mandi kamu? Iya. Mandi apa, cuma cuci ganti baju doang kan? Cuci kaki aja. Mana coba kaki kamu masih bau enggak? Masih bau apa? Oh, aku nggak bau. Iya, nggak, maksudnya coba. Nggak ada kuku tinya. Maksudnya aku cium dulu gitu. Ya cek dulu, cek gitu. Sini. Bukan bau kaki sih ya, beda. Kamu udah cuci kaki sih ya, kakinya udah nggak bau sih. Kayaknya kamu, badan kamu deh kayaknya yang bau deh. Coba kamu mandi dulu deh kayaknya. Serius tadi kamu ini ke kamar mandi nggak ada bau lagi, beneran? Nggak percaya kamu? Oh no! Serem amat sih kamu lihatnya. Aduh, jatuh lagi. Karma. Ah, sepatu tadi. Dari mana itu? Ini kaos kaki aku ini. Tadi kena hujan. Bang. Ini baunya. Ternyata dari ini baunya. Kamu mau mati? Ampun. Gak ada bukti. Ampun.
Ternyata baunya dari kaos kaki aku. Soalnya tadi hujan sih. Dari pagi hujannya. Kamu taruh di sana. Enggak, tadi habis lepas lupa aku. Jangan kasih aku ya. Hah? Coba kamu cium deh. Enggak, maksudnya baunya kayak gini gitu loh. Biar kamu tahu lain kali kan, biar kamu ini enggak juga, enggak disalahin lagi gitu. Coba kamu cium. Enggak. Coba aja. Enggak. Bentar aja, coba. Mana suaminya mau kasih harum itu, bau itu. Coba aja, coba. Enggak terlalu ini juga kok. Karena kamu suka durian, jadi enggak tahu gitu. Suka durian? Iya, duriannya kayak sampah gitu kan. Harumnya. Bau kaos kaki gitu. Iya. Satu lagi mana, satu lagi? Masih ada. Oh, satu lagi. Iya, kaos kaki pasti sepasang lah. Dinding sana. Enggak tahu. Oh, itu. Ternyata di sini sih, Cel. Kamu tidur ah? Naik. Cacok, gimana? Kamu bau banget, kayak baunya bau om-om. Kamu nggak sopan. Sekarang itu. Oh no. Prank-nya nggak bagus. Aku nggak prank buat kok. Buat cowok, nggak apa-apa. Tapi buat cewek, nggak sopan gitu. Emang kenapa kalau cewek gitu bilang bau gitu? Nggak sopan. Kalau orang Indonesia nggak apa-apa. Ya nggak tahu juga sih. Tapi kan bener kan, ternyata baunya daerah ini, tempat duduk caco gitu. Coba kamu cium, bener kan bau kan? Bau banget. Ya kan? Iya, habis kena hujan. Oke, ternyata begitu. Ternyata cewek Jepang itu gak suka dibilang bau gitu. Sampai cuci kaki, cuci tangan, ganti baju. Pandangan caco itu gitu. Oke, itu dia dulu Buku Pong. Semoga bisa menghibur para Buku Pong dimanapun berada. Oke, thanks for watching and always be smart and... Maaf ya, cuma bercanda gitu. Bye-bye!